Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore, selamat datang kembali bersama saya tentunya di channel Calon Mandiri. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas cara mendapatkan filter Instagram jedak-jeduk dengan menggunakan DJ atas bawah ya, yang lagi viral. Nah, untuk kali ini, untuk versi filternya adalah versi jedak-jeduk ya, teman-teman. Dan oke, jadi sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan agar admin semangat untuk upload videonya. Dan untuk link filternya, teman-teman bisa langsung pakai ya, jadi teman-teman bisa cek di deskripsi di dalam video ini ya. Nah, oke, baik, jadi untuk mendapatkan filter Instagram jedak-jeduk dengan DJ atas bawah, teman-teman bisa langsung saja masuk di bagian menu pencarian. Kemudian di sini kita cari untuk nama kreatornya adalah, ini juga masih baru ya. Oke, untuk nama kreatornya adalah andwe12 ya, underscore, nah seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi untuk filternya teman-teman langsung bisa digunakan. Nah, jangan lupa juga buat di follow ya untuk kreator ini. Kemudian untuk caranya, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam filternya. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman yang tidak bisa menggunakan filternya, silahkan di-update untuk Instagramnya ya. Jadi biasanya kalau filter baru itu biasanya tidak bisa digunakan. Nah, ketika HP teman-teman tidak bisa menggunakannya, silahkan di-update untuk di Instagram, di Play Store ya maksud saya. Oke, jadi untuk yang versi jedak-jeduk di jadat atas bawah, di sini teman-teman bisa cek di posisi yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk filternya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba filternya, silahkan klik saja bagian coba. Dan untuk simpan, teman-teman bisa klik saja di bagian tanda panah di sebelah kanan. Nah, oke, jadi untuk nama filternya adalah lagi flash sale ya. Kemudian untuk nama kreatornya adalah andwe12. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa menggunakan filternya, silahkan teman-teman bisa di-update untuk Instagramnya di Play Store ya. Jadi untuk filternya nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian link deskripsi. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.